Sebagai relawan, ini adalah kali pertama Lukman dan rekan-rekannya ikut mengangkut jenazah. Usia mereka berkisar 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Namun, rasa tanggung jawab sebagai relawan Palang Merah Indonesia mengalahkan rasa letih dan takut. Mereka bangga bisa berdiri sejajar dengan para anggota TNI dan Polri, bahu-membahu mengemban misi kemanusiaan, membantu evakuasi korban pesawat Air Asia di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kita nggak kenal, tapi kan rasa kemanusiaan kita kan harus ditimbulkan. Kan? Apalagi sebagai relawan itu kan memang harus diwajibkan rasa kemanusiaannya itu kan. Nah, dari itulah kita tuh harus selalu semangat, harus menikmati gitulah, walaupun ada sedikit kan kayak bisa mengangkut mayat, pemindahan jenazah, jadi kan walaupun biasalah kan ibaratnya namanya aja kan relawan, harus mau. Lukman dan rekan-rekannya hanyalah satu kelompok dari banyak relawan PMI yang bertugas. Beberapa lainnya disebar di berbagai tempat. Sebelum bertugas mengangkut jenazah di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Lukman dan rekan-rekannya sempat membantu di dapur umum. Mereka adalah relawan PMI yang dikirim oleh PMI Kecamatan Hanau, Kalimantan Tengah.